Okay, kenapa saya pilih Vivo? Okay, setelah saya dipinang, dipinang oleh Vivo Malaysia, dan saya melihat sendiri, saya diberi okay, handphone Vivo, masa tu Vivo V5. Betul, diberikan handphone, dan apa kelebihan pertama yang saya tengok adalah kamera dia. Especially kamera selfie, kamera hadapan dia. So 20 megapixel tu memang kualiti dia sangat cantik. Dan sebagai perempuan, kita kadang nak perfect lagi, nak lagi flawless dan sebagainya. So alhamdulillah Vivo V5 memang memberikan face beauty yang tak perlu kita risau nak pergi apps mana nak download dan sebagainya. So now hari ni ada Vivo V5s, maknanya dinaik tarafkan lagi dia punya RAM supaya lagi laju kan. So kamera tetap 20 megapixel yang terbaik, serta ada pilihan warna juga bagi yang siapa yang suka warna hitam. Lelaki lah biasanya kan, betul. So banyak juga kelebihan bagi pengguna Vivo selain daripada app yang diberikan lah. Selfie. Laju, yes. Dan juga macam kat IT pun kadang-kadang saya suka cipta lagu. Vivo sendiri pun ada, sekarang ni dia mementingkan juga sound yang lebih terbaik. Kan, sound yang clear. So kalau kat IT nak humming, buat lagu sendiri, just record aja. So quality dia pun terbaik. Dalam ni? Saya of course saya ada Twitter, saya ada Facebook, saya ada Instagram. Ya, itu tiga aplikasi. Yeah. Okay. Jaga dia untuk ku kot. Jaga dia untuk ku. Kerana Tuhan dia ada jaga. Kerana lagu tu ada kena mengena dengan apa yang saya lalui masa suami accident. Macam mana perasaan kita kan sebagai isteri, suami berada di jauh di New Zealand dan dia mengalami kemalangan. So itu yang Kak Iti doa tu. Masa tu Kak Iti di Jakarta, ada buat konsert. Itu yang kita berdoa dalam hati, Allah jagalah dia, jaga dia kan, sebab kita tak tahu macam mana keadaan dia masa tu. Itu yang memberi kesan lah sekarang. Okay, bagi peminat semua ataupun siapa sajalah pengguna-pengguna handphone yang terfikir-fikir nak cari handphone mana, handphone yang macam mana, jangan lupa dapatkan Vivo ni sebab banyak kelebihan yang anda boleh dapat. Dan masa yang sama, saya sudah sedia maklum sekarang ni selfie ada satu trend. So kalau sehari tak selfie tu macam tak sempurna pula dah hidup. So Vivo lah memberikan kamera selfie yang terbaik. So jangan lupa dapat cepat Vivo. Terima kasih Dato Siti. Okay, sama.